Yo yo yo. Kegiatan pagi kita baru bangun. Kita baru bangun. Terus kita mau bikin minuman. Ya kan, Mak? Oke, layangannya gengs. Layangannya idang, layangan gede ini sama ini oh ye. Ini ada dua ya, ada satu ini di depan, di belakangnya ada nih yang hijau. Jadi yang pakai sendaren panjangnya 5 meter ini. Nah, ini yang di bagian belakang. Tapi kita ikat tau ini di teori so di ambil hiji. Karena ini lagi musim hujan, jadi layangan nggak diaktifkan. Kegiatannya ngombesek. Apa motor crossboy? Iki motor apa neneng ini disebutnya motor grandong. Jadi neneng ini motor, semua motor akan berakhir menjadi grandongan gitu. Arep neng ini motor tuku anyar, tuku second, akan berakhir seperti ini. Remuk. Berakhir dengan remuk. Nah, iki mama ke lagi gawe teh anget gitu. Sebelum kita beraktivitas, kita minum teh hangat dulu. Nih, opo iki? Bakpiane saka Jogja iki. Alhamdulillah sing digawani ngene iki to, cocok. Cocok. Begitu bapake. Iki sing isih. Wow. Cocok. Alhamdulillah sing di gowoni cocok. Metang-metang lur iki. Rotine kulo. Madein Mama Klemon. Made in. Sarapan yo mengko wae. Tapi sarapan ini wis ready, gengs. Sekone, sekone wis full. Iki, iki apa jeruan di sayur ini iki, telur balado, iwak di semurop, di apa gitu nih. Koyor rendang ngono kuwi. Nah terus iki di apa tempe kering. Tempe kering kuwi ameh ngerti apa mak? Ayam itu yang ngerti, anget po entok. Kau entok, entok. Mungkin karena entok betina tadi yo dagingnya sithik. Jadi ini lauk sisa semalam, gengs. Jadi semalam itu kan kawan-kawan itu banyak main kesini. Penyaman kesini, makan-makan di sinilah gitu. Nah, orang tek ternyata, orang tek panas sih meneh. Nah, ternyata sudah terang. Tapi orang no sendal ya, boy. Sendal ini ngarep ya. Yowis lewat kono yo. Karo nunggu tehe. Teh rada adem mlaku sekitar dulu. Nah, iki. Iki fotone sapa iki? Keluarga Gus. Keluargane Gus. Keluarga Irul. Irul wisuda. Irul bersama orang tua. Iki anak-anake. Idang. Kiri kono nomen nih. Nah, iki Rofi Hafiza pas wisuda. Ini juga wisuda Hafid. Hafid. Nah, iki jamanku mbien nih sih keliling Nusantara mampir ke sini. Ono. Oh, katanya sendalku sih iki ya, boy. Iki pun kayak boy. Iki. Ono putih-putih yang ngumpulan ono. Lah boy, ini kucingnya boy penuh dengan tapak kucing gitu. Kucingnya berarti excited.
excited. Sendalmu boy, jalan dengan idang. Tapi dan oh, orang tangi. Wah. Ya? Suasana ini memang jadi nih suasana ini memang rada apa becek ya, jadi karena tadi malam hujan. Jadi kalau di hujan di sini ya, kalau di hujan, kalau hujan itu memang becek. Jalannya becek. Tapi tertentu, kalau jalan ini enggak becek ya. Tapi kalau untuk halaman-halaman rumah itu relatif umumnya rata-rata becek. Dan ini kalau jalan utamanya ya enggak, kan ini udah sirtu loh ini, koral-koral gitu. Cuma ada sedikit genangan-genangan air seperti ini. Dulu ini kanan kiri ini model jalannya itu ini ya, dalam-dalam ini dulu juga kalenan ini sungai. Jadi membuat jalannya kan pakai beko. Jadi ngambil tanahnya kan banyak untuk jalan biar tinggi gitu. Tapi terus akhirnya sama warga itu diuruk, ditimbun. Seperti ini misalnya, ditimbun pakai sampah atau pakai apalah, yang penting dia apa namanya? Rapet. Rapet gitu. Rata. Jadi sekarang rata-rata depan orang itu, nah kayak gini kan wis ditutup iki, wis rapet iki. Biar halamannya lebar gitu katanya. Nah, terus itu yang di sebelah kiri itu rumah lek saya. Namanya Mustafa. Wah, ya ini rumahnya. Terus kalau di sebelah, nah, ini kan rumah orang tua saya, sebelahnya rumah adik saya. Nah, ini yang bagian depan ini lokasi untuk tempat cukur pangkas rambut Elvaja. Nah, itu tulisannya. Jadi di bagian belakang itu tampak baru, belum ada atapnya ya. Memang lagi proses membangun rumah. Nah, rumahnya di bagian belakang lagi dibuat. Sehat Nir, yuk. Nah itu Munir, kawan aku dulu. Jadi itu kakak Saiful Ansor. Ayo kita main ke sini. Iki perainan po kegiatan kemana iki Nir? Libur atau kegiatan kemana hari Minggu? Sehat alhamdulillah. Kawan zaman SD. Nah, ini muridnya saya pulang sore ini. Oh, ya kan pernah diajar saya pulang sore ya? Nah, sekilas. Soalnya kan pas nih Jogja. Jadi setelah saya pulang sekolah Depok kan nih Jogja KMB. Kurang tahu nih kono ya boy. Gak suwi ya. Nah, waktu gue iki sih jadi santri neng Jogja. Aneh ya? Iya, SM aneh. Aku tak jalan dulu sekilas mengabadikan momen. Jejak Irul.